Oke, ketemu lagi dengan saya di Kurnia di channel. Nah, pada video kali ini saya mau memasang sein running LED ya. Nah, ini sein running LED panjangnya 45 cm dan ini bisa hidup ikut lampu kota dan bisa running seinnya. Jadi seinnya bisa running jalan seret 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 seperti itu ya. Dan lampu kota. Nah, di sini ada 3 kabel, yang satu untuk sein, yang satu untuk masa, yang satu untuk ikut lampu kota. Nanti tidak tahu untuk lampu kotanya saya ikutkan juga atau enggak, atau pakai sein running aja, lihat nanti ya, saya tunjukkan nanti hasilnya di akhir video. Dan cara pemasangannya akan saya tunjukkan. Ini beli aja di toko online, di Tokopedia, Shopee, banyak yang jual, murah kok ini bro. Ini saya beli cuma 50.000 sepasang, dan ini sudah ada modulnya. Untuk model yang baru seperti ini, dia modulnya sudah tanam di dalam, kata penjualnya. Kalau biasanya dulu kan ada modulnya kotak itu di luar. Nah, ini sudah tanam di dalam. Jadi tinggal sambung kabel aja. Oke, bagaimana cara penyambungan kabelnya? Tonton terus videonya hanya di Kurnia di channel. Nah, ini akan saya pasang di sini ya. Akan saya selipkan di sini. Nah, saya selipkan di sini. Nanti sennya dia akan running dari dalam keluar. Seperti itu. Ini akan saya selipkan, dan untuk menyelipkan harus buka lampu kota ini. Nah, pertama buka plastiknya ini dengan cara dicukil seperti video sebelumnya. Ini kita cukil aja seperti ini. Nah, seperti ini. Kita lepas dulu plastiknya ini. Kita cukil semua ya. Ini ada 10. Ada 10. Nah, setelah melepas cover plastiknya, berikutnya kita lepas grillnya dengan mencukit ini satu. Lalu di sebelah kiri sini juga ada satu. Setelah dicukit, grillnya ini kita bisa angkat, lalu kita bisa lepas bagian alisnya ini ya. Nah, setelah klipnya tadi ini terlepas, nah, untuk mengambil grillnya ini tinggal ditarik aja, karena di sini cuma klip-klip seperti ini aja, jadi tinggal ditarik aja. Nah, selanjutnya untuk melepas bagian lampu kotanya ini kita buka baut ini satu, dan ini ada lagi satu, dan satu di pojokan ini ya. Ini sebelah kanan dan kiri kita lepas dulu. Nah, setelah ketiga bautnya terlepas, ini kita bisa tinggal ambil aja. Nah, kita tarik ke atas seperti ini. Kita tinggal ambil aja. Nah, ini kita tinggal tarik aja. Jangan lupa ini soketnya dilepas. Nah, ini LED alisnya sudah saya lengketkan di sini ya. Jadi untuk pemasangan LED alis ini tidak usah membuka mikanya ini ya, plastik bendingnya ini jangan dibuka. Kalau dibuka itu nanti bisa ngembun, soalnya di sini ada sealernya. Biasanya kita taruh di luar aja seperti ini, karena LED gini ini juga waterproof dia. Ini nanti pas hasilnya juga bagus ya. Ini sudah saya lengketkan di sini. Nanti runningnya ini dari kiri ke kanan, dari keluar ya, sumbernya dari kabel ini. Ini sudah ada modulnya, nanti dia tinggal running. Oke, saya akan lengketkan dulu ke kedua lampunya. Setelah itu saya akan tunjukkan penginstalasian perkabelannya. Sebelum dipasang, jangan lupa ini disiler dulu ya, bagian celah-celahnya ini. Ini berlubang, jadi takutnya air masuk malah nanti gampang mati ya. Ini disiler dulu celah-celahnya, dan di bawah ini juga. Ini harus kita siler dulu. Nah, setelah siler, kita bisa langsung tempelkan LED ini ke bagian LED alis mobil expander. Nah, untuk ngambil kabel positif dari sein, karena kan kita mau running sein, nah cukup membuka dari sini ya. Ini dari kolong ban ada tempat bukanya. Ini langsung di depannya itu ada soket yang menuju sein. Nanti kabelnya itu yang dari LED alisnya itu diselipkan di soketnya tersebut, jadi kita nggak perlu motong-motong kabel. Nah, ini kita buka dengan kunci 10. Kita buka, nanti ini bisa terlepas dan kita bisa langsung mengakses ke bagian soket seinnya. Jadi nggak perlu kita bongkar-bongkar bumper. Nah, ini bohlam seinnya sudah terlepas. Cara melepasnya tadi ya, itu kalau didudukannya kita putar ke kiri, tek itu langsung kita tarik. Nah, ini sudah bisa untuk ganti bohlam sein juga gini caranya. Nah, ini kabel ini kabel merah ini dari atas. Ini selipkan, ikutkan ke kabelnya sein positif seinnya ya. Nah, selipkan, lalu soketnya kita masukkan. Setelah itu nanti ini ada arus positif dari sein, jadi running seinnya itu ikut dengan sein ini untuk power positifnya. Nah, ini kabel yang kita tarik ke atas, kita selipkan, ikutkan ke kabel warna kuning ya. Nah, setelah selipkan masuk, ini tinggal kita pasang soketnya.
Ya, untuk yang sebelah kanan warna kuning, untuk yang sebelah kiri itu warnanya pink ya. Untuk yang sein sebelah kiri, ini untuk yang sein sebelah kanan warna kuning strip merah. Setelah terpasang tadi kabelnya, jangan lupa seinnya kita pasang kembali lalu kita tutup kembali ya. Nah, ini sudah terpasang perkabelannya. Nah, yang kuning ini menuju ke sein yang bawah tadi di kolong ban ya. Kita tambahin kabel merah, kita tarik ke bawah. Karena tidak cukup kabelnya kurang panjang, kita tambahin. Nah, yang kuning ini ke sein, lalu yang hitam ini ke masa. Nah, hitam ya, ini karena saya tambahin kabel lagi. Ini ke masa, ambil ke baut bodi besi sini aja. Lalu yang merah ini, yang bawaan LED, ini kita sambungkan untuk lampu kotanya. Ini kabel warna abu-abu ya, atau silver ini kita selipkan aja di soketnya. Nah, ini untuk yang sebelah kanan mobil. Lalu untuk yang sebelah kiri, nah untuk lampu kotanya ini kabel merah dari bawaan dari LED-nya, ini disambungkan ke kabel warna oranye ya. Nah, warna oranye agak kemerahan ini, lalu masanya dari LED ini kita ambil, nah hitam ini kita ambil dari masa baut bodi juga sebelah sini. Nah, lalu untuk seinnya, nah ini kabel merah dari LED-nya, kabel kuning dari LED-nya, kita tarik, tambahin kabel, tarik ke bawah. Nah, itu diambilkan dari sein. Seinnya itu di kabel soket warna pink ya, untuk yang sebelah kiri, sein sebelah kiri. Oke, setelah terpasang sein runningnya dan ini LED alisnya, nah ini sampai ke pojok sana, ini 45 cm pas ya. Jadi untuk pembelian sein running untuk expander ini 45 cm aja pas, enak. Nah, ini sudah terpasang ya. Setelah itu kita coba dan bagaimana hasilnya, ini dia hasilnya bro. Itu tadi bagaimana pemasangan LED alis running sein ya. Terima kasih yang sudah menonton, sudah like, sudah komen, sudah subscribe. Terima kasih banyak. Salam sehat selalu. Lancar rezekinya bro. Amin.